kita tahu dari awal kan sekuensinya ada kan, mulai dari 3 periode lalu berakhir di mahkamah, kan semua datanya ada kan, semua ada dokumentasinya kan. Kan itu enggak, itu kan itu disebut dokumenter karena dokumen aja, bukan dikreasi oleh si Tuntutan Darah. Tetapi yang dokumen itu enggak bisa bicara, supaya dia bicara dibuatkan narasi, supaya narasi itu akademis dipanggillah Bivitri, dipanggillah Uceng, dipanggillah Ferry Amsari. Dan itu orang-orang yang setiap hari ada di Mahkamah Konstitusi sebagai ahli. Jadi dia tahu apa yang ada di Mahkamah Konstitusi, bukan tiba-tiba nongkrong di situ sebagai tukang bakso. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.